أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا علم الله علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق <applause> حق <applause> وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الحق أدخلنا مدخل صدقين Wahrijina muhrija sidkin wa jalan amin dan sultanan sultan dan nasiro jalan batil innal batila kana zahukau yel gofur robbana innan amana fagfilana zurubana wakina ala banar Allah mengfilil muslimin wal muslimat fi filistin wa fi kulli makan Allah mansur ikhwana al muslimin wal mujahidin fi filistin wa fi kulli makan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin amma ba'd Alhamdulillah segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dan karena rahmat dari Allah hari ini kita kembali berjumpa di channel e, YouTube-nya, ke ya. channel kesayangan kita yaitu channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad di mana kita insya Allah akan kembali menggali langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak kita agar mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang soleh, insya Allah. Tidak lupa kita baca sholawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ayuhan nabi wa rahmatullahi wa Semoga Allah terima sholawat dan salam yang kita baca dan dirimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul khususnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti ya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di ya. semoga kita dijauhkan dari siksa api neraka dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah ya amin ya rabbal alamin sahabat adrim yang dirahmati Allah di manapun kita Anda berada ya di dalam program uh, tarbiyatul aulad seperti biasa kita akan kembali ya melihat menelaah mengkaji apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan di dalam kitabnya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya, di mana beliau membagikan tips dan triks ya, serta cara-cara bagaimana ya, mendidik anak-anak ya, sesuai dengan ajaran Islam, yang tentunya pada akhirnya adalah ya, kita berharap uh, akan lahir generasi yang terbaik, ya, yang disebutkan di dalam surah Al Imran sebagai khair ummah ya, umat terbaik. Pada kesempatan kali ini, ya, saya akan membahas uh, tema yang disebutkan di dalam uh, buku atau kitab yang ditulis oleh saya, Dr. Abdul Nasir ini, yaitu uh, jalan yang ditempuh salafus soleh ya, di dalam mendidik anak-anak mereka. Nah, ya. Jadi kalau kita bertanya, ya, uh, bagaimanakah generasi soleh ya? Di zaman Rasulullah SAW, kemudian juga para sahabatnya, kemudian para pengikutnya, dan juga pengikut-pengikut sahabat itu tadi ya. Yang disebut sebagai Khairul Karni ya, ya. Generasi terbaik ya, di dalam mendidik anak-anak mereka. Menurut saya Dr. Abdul Nasiruan, ya, jalan yang ditempuh oleh uh, Salafus Saleh ya di dalam mendidik anak-anak mereka ya, atau juga mendidik murid-murid mereka nah ini kan kalau berbicara pendidikan kan posisinya dua ya kita sebagai orang tua atau kita sebagai pendidik ya. mungkin di antara kita ada yang jadi guru jadi ustad gitu kan nah tentu ada e, apa namanya kalau berbicara soleh, ya kesalehan ya kita tidak meragukan kesalahan orang-orang terdahulu ya yang hidup di zaman Rasulullah di zaman para sahabat di zaman para tabiin dan juga para tabi' tabiin ya. Apakah ya yang mereka lakukan jalan apa yang mereka tempuh di dalam mendidik ya anak-anak eh, mereka atau juga murid-murid mereka ada tiga ya, tiga jalan yang ditempuh eh, oleh eh, saleh ya menurut Syekh Dr. Abdul Nasirwan yang pertama adalah pengajaran yang dilakukan secara sadar yang kedua adalah keteladanan yang dilakukan secara sadar dan yang ketiga adalah penelaahan yang dilakukan secara sadar. Artinya apa? Ada tiga kesadaran yang harus tertanam di dalam diri kita ketika mendidik anak. Jadi betul-betul basic basicnya, dasarnya, pondasinya adalah betul-betul kesadaran kita. Kadang-kadang banyak yang kita lakukan tanpa kita sadari. Ya. Tidak kita sertakan kesadaran di dalamnya. Mungkin hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya. Mungkin hanya sekedar memenuhi perintah dan seruan saja. Tanpa kemudian kita menyadari apa uh, makna uh, di balik seruan dan perintah itu, apa uh, uh, di balik apa namanya uh, uh, kewajiban yang kita kerjakan itu apa. Nah, kalau kemudian kita uh, apa namanya menyadari itu semua, maka insya Allah ini juga akan mendatangkan efek yang sangat besar terhadap jiwa-jiwa yang kita didik, ya apakah itu anak-anak kita maupun murid kita. Yang pertama, ya, pengajaran yang dilakukan secara sadar. Maksudnya, kata Syekh Dr. Abdul Nasilwan di sini, adalah seorang bapak atau pendidik harus menuntun anaknya agar mengetahui hakikat agama Islam ya. e, atau juga dasar-dasar dari agama Islam, ya, syariat syariat yang di dalam agama Islam dan hukum-hukum yang terkandung di dalam agama Islam. Nah, ya. Jadi, disinilah yang kemudian, harus dilakukan kita sebagai orang tua atau juga kita sebagai pendidik. Ya. Jadi, kita ha tidak hanya Sekedar mengajarkan, "Nah, salat lima waktu harus dijaga." Nah, puasa ketika bulan Ramadan wajib sebulan. Ya. Apalagi, nah, e kalau punya kelebihan harta, wajib bayar zakat. Hmm, gitu ya. Nah, kalau kamu nanti punya kemampuan, pergilah haji tidak sebatas tatanan itu saja tetapi lebih dari itu kita sisipkan ya, hakikat dari itu semua ya. bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita sholat hakikatnya apa nah, ini juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita sehingga kemudian mereka pada akhirnya menyadari oh ternyata sholat ini ya, 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 bukan hanya sekedar perintah ya wajib kepada kita tetapi di balik itu ternyata Allah memberikan jalan ya wasilah dengan perintah salat ini agar kita mendapatkan solusi dari berbagai macam masalah. Kan ayatnya menyebutkan wastainu bisabri wassalah. Ha, meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan salat dan sabar. Jadi dari situ naik level pemahamannya tidak hanya sekedar kewajiban ya asal azan pergi eh, salat gitu kan. Tapi lebih dari itu sudah mulai ada kesadaran bahwa dia harus apa namanya dia melakukan sholat itu ya tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban tetapi ini sudah menjadi bagian dari cara hidup untuk mengatasi berbagai persoalan. Ya, maka kan kemudian keluar apa namanya statement quote, perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Ah ini udah levelnya udah hakikat ini ya. Ini yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, agar kemudian mereka termotivasi dan tidak akan mudah diinterupsi, di gitu kan? Diajak temannya uh, main, uh, kemudian datang terus sholat, ya. udah aja ke temannya. Uh, iya, kata dia. Ah, ini nggak akan terjadi kepada orang kepada anak-anak kita yang sudah menyadari. Ya. Bahkan jadi patokan sama dia kalau main, kalau pergi kemana-mana uh, itu lihat jam, jam berapa. Uh, karena yang menanti-nanti waktu sholat. Nah, ini luar biasa ya. kalau kemudian anak kita menjadi anak yang sedemikian. Ya, terpaut, terikat dirinya dengan uh, kewajiban atau uh, syariat sholat. Atau di dalam ajaran-ajaran yang lainnya kan banyak. Ya, kalau tadi misalnya ada ya, rukun Islam jadinya sholat, kemudian zakat. Ya, kenapa harus zakat? Ajarkan hakikatnya. Nah, Bukan hanya sebatas ini kewajiban ya nak ya kalau kita punya harta sudah sampai nisab dan haul ya nisabnya sudah jelas, haulnya sudah sampai keluarkan ya. Uh, kalau zakat umumnya ya zakat mal ya dua setengah persen misalnya. Tidak hanya sebatas itu, tapi kita jelaskan kepada mereka kenapa kita harus mengeluarkan zakat. Oh, rupanya apa zakat itu adalah pembersih ya, karena di dalam harta yang Allah berikan ada yang memang Allah perintahkan untuk diberikan kepada yang berhak, ya, kepada asnaf. Ya. Karena sesungguhnya ya, Islam adalah agama yang mendepankan uh, apa namanya kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan bersama sosial. Makanya kan ada disebut dengan kesalahan individu, ada kesalahan sosial. Islam sangat mendekankan kesalahan sosial. Bahkan ada orang yang salah secara individual, tetapi tidak salah secara sosial, terhambat masuk surga nggak jadi bahkan masih surga ya yang disebut dengan orang yang Muflis kan begitu ya amal solehnya banyak ya. sholat haji jagat puasanya udah cakep gitu ya. terkumpul pahala kemudian gara-gara nggak soleh secara sosial bahkan sebaliknya jahat ya secara sosial zalim secara sosial dia oleh orang-orang yang kemudian meminta ganti rugi ya, ya. meminta uh, apa namanya balasan ya. keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya udah habis itu pahalanya maka berbicara zakat kita berbicara kesalahan sosial dan ini bagian dari bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan, memberkati harta yang kita uh, miliki ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep zakat dan sedekah dijelaskan kepada anak kita. Jangan takut miskin, kenapa? Ya, karena siapa yang berzakat, siapa yang bersedekah, nggak akan berkurang hartanya. Justru nanti Allah akan tambah. Oh, nanti nyambung tuh ke ayat-ayat yang banyak gitu kan. Kalau berbicara sedekah zakat itu nanti juga bukan, jangan hanya dibahas berapa persentasenya. Tapi lebih dari itu motivasi mereka bahwa orang-orang yang merela, berani ya, mengeluarkan hartanya, ya, tidak hanya yang wajib, yang sunnah juga dia keluarkan misalkan. Tidak sayang dengan hartanya untuk dibelanjakan di jalan Allah, maka akan ada balasan-balasan kebaikan-kebaikan. Wah, oh, dibeberkan. Ya. Itu bicara hakikat. Nah, atau atau misalnya berbicara larang-larangan syariat. Ya, jadi jangan hanya tekankan anak-anak nggak boleh zina, nggak boleh mabuk, narkoba ya. Tidak hanya itu tapi kemudian kita bicara hikmah di balik larangan-larangan itu. Ya, misalnya kenapa uh, kamu nggak boleh enggak uh, boleh sampai mabuk, nggak boleh kena narkoba ya, haram hukumnya. gali ya. Ya. Ajarkan kepada mereka, kamu kalau sudah sekali kena minuman keras, mabuk, ya, ya, nanti akan kecanduan. Kalau udah kecanduan, nah, dalam jangka waktu ya, yang lama atau mungkin juga singkat, nanti sarap-sarap di -sarap otak kamu akan tumpul, ya, rusak, ya, memorinya kacau, ya. sehingga kemudian ada banyak yang hilang ya, eh, di dalam diri kamu. Kebaikan-kebaikan yang hilang, rasa empati akan hilang. Orang kalau udah... Oh, sarafnya rusak, gak ada empatinya, Gak ada rasa pedulinya. Kemudian gak nggak bisa apa namanya berpikir tentang resiko kan banyak orang, ya Saya kadang, -kadang bingung lihat ya, orang yang melakukan kejahatan. Kok sanggup yang terbaru kan ada ayah yang sanggup membunuh empat anak kandungnya. Ya, kepikiran apa diharap kayak gimana. Pikirannya pendek. Saya curiga nih orang begini nih biasa konsumsi narkoba ya. Otak-otak sarafnya rusak. Nah, Ini jelaskan kepada anak, -anak kita. Memang ada juga penelitian ilmiah ya yang menyebutkan ya mereka yang senantiasa ya rutin yang mengkonsumsi alkohol mabuk lah gitu ya. itu dalam waktu yang lama ya, itu pasti akan menimbulkan kerusakan pada saraf-saraf otak ya, memorinya makin sini makin short <guruh> makin pendek ya. itu udah penelitian ilmiah itu terangkan kepada anak kita gitu, hakikat-hakikat dari larangan hakikat-hakikat dari perintah sehingga kemudian ya, mereka akan melakukannya dengan penuh kesadaran karena kita mengajarkannya juga dengan e, secara sadar jadi kita sadar kemudian anak-anak Allah -anak, juga akan menjadi oh begitu ya Abi oh begitu ya Ayah begitu ya Papa dan biasanya yang kayak gini-gini ini mengalirnya kalau kita ngobrol kadang-kadang ilmu begini tidak didapatkan di sekolah Ya, didapatkan dari pengetahuan ayah dan ibunya, makanya di sini kemudian ayah dan ibu ya harus senantiasa meningkatkan kualitas pemahaman. Ya, kalau selama ini kita sebagai ayah dan ibu hanya tahunya, ta, apa tataran itu tadi ya, kulit atas, sebagian agama ya, kewajiban larangan. Nah, maka naikkan tingkat lagi, kita bicara hikmah. Ya, bicara bagaimana membangun kesadaran memotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan berbicara itu di mengkaji setiap amalan itu apa hakikatnya ya, salat kenapa salat itu mesti ada takbiratul ihram ya, kenapa kemudian ada takbir intikal gitu ya maka anak-anak nanya kenapa sih bah ya dalam salat itu ada takbir ya Allahu akbar jelaskanlah ya kepada anak kita Paling ringkas, ya kaitkan Itu dengan apa yang Allah sebutkan Dalam surah Tuhak ya. Innani anna Allah la ilaha ila'ana Fa'buduni Akimi sholata fa ya. li zikri Tegakkanlah ya. sholat Li zikri Untuk mengingatku, jadi namanya sholat itu Ingat Allah nak. Makanya kemudian di dalam setiap perpindahan Kita mengucapkan takbir Supaya kita kemudian kembali Ingat kepada Allah, kadang-kadang udah baca surah Al-Fatihah, ya masuk surah surah-surah lain makin panjang kadang-kadang. Ingatan kita kepada Allah dalam surat itu sudah mulai uh, ngambang gitu ya, ke mana-mana gitu kan. Ya. Maka ketika kita akan ruku supaya rukunya itu makninah dan nusu diingatkan dengan takbir intikal. Allahu Akbar. Ah, gitu ya. Sehingga kemudian kita jadi sadar. Oh, kembali lagi tuh. Ya. Ya, memori kita ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena salat itu untuk mengingat Allah bukan untuk mengingat yang lain nah, itu contoh ya contoh bagaimana kemudian mengembangkan kesadaran supaya anak-anak ya, belajar khusyuk ya di dalam salatnya nah itulah kemudian harus kita ajarkan kepada mereka yang kedua ya apa yang disebutkan oleh saya Dr. Abdullah Nasirwan di dalam membahas ya apa langkah yang ditempuh para salafus soleh ya generasi soleh terdahulu dalam mendidik ya, mengajarkan anak-anak mereka adalah ya, keteladanan yang diberikan dilakukan secara sadar juga uh, kalau tadi pengajaran tuh ya pengajaran bagaimana kemudian membangkitkan kesadaran keteladanan juga sama ini kalau di dalam Islam itu antara pengajaran dengan keteladanan sepaket ini tidak boleh dipisah tidak bisa kita pandai mengajar tetapi kemudian tidak bisa memberikan contoh Karena konsekuensi mereka yang bisa mengajar tapi kemudian tidak bisa memberikan keteladanan adalah kebencian Allah subhanahu wa ta'ala Yang disebutkan dalam surah Sof itu kan apa namanya ayuhal lazina amanu lima takulu nama la taf'alun kabur indallah yang takul malah tafal. Hai orang-orang yang beriman. Ini kan yang disuruh orang-orang yang sudah beriman kepada Allah. Tapi ternyata orang-orang beriman ini kualitasnya juga macam-macam. Nah, yang Allah kritik di sini adalah orang yang beriman yang bisa mengapa namanya mengatakan sesuatu. Kalau bicara mengatakan, bicara mengajarkan. Bisa ngajarin orang begini-begitu, tapi kemudian dia tidak mampu mengerjakan itu. Ya, mala tafalun kamu mengatakan sesuatu kamu yang nggak kerjakan ngajarin anak sholat malam ya salat sholat tahajud jangan tinggal ya. tapi dia nggak pernah sholat tahajud ya. nah, ini yang dia dapatkan hanyalah kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Taala nah, Ini tidak boleh terjadi Just justru, sebaliknya kita sebagai orang tua <tuh> atau kita sebagai pendidik atau guru ya. konsepnya apa yang kita ajarkan adalah betul-betul yang sudah menjadi bagian dari kebiasaan kita. Kita ingin anak-anak kita ini menjadi ahli zikir misalnya. Yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga harus memperlihatkan kepada mereka bahwa kita juga adalah ahli zikir. Nah, kalau kita ingin anak-anak ini menjadi ahli ilmu. Yang senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu. Rajin belajar begitu ya maka tunjukkan juga ya bahwa kita adalah orang yang juga ahli ilmu senang belajar ya, makanya kemudian biasakan gitu kan ya, tunjukkan kalau di YouTube kalau buka YouTube gitu yang kita buka channel ilmu ya, channel pengajian ya. jadi anak-anak menilai oh ternyata ayah ya, saya senang dengerin Ustaz Somad senang dengerin Ustaz Adi Hidayat gitu ya atau sering uh, dengerin Gus Iqdam yang lagi ngetop sekarang ya atau mungkin dengerin kiai haji Abdul nastiar ya lagi atau gus baha sehingga kemudian tertanam di dalam memori anak ayah saya aja senangnya itu ibu saya senangnya dengerin mamah dede misalnya atau dengerin Ustazah halimah alidrus misalnya yang kemudian tertanam tertanam dalam diri dia oh kalau begitu saya juga harus ya harus seperti ayah dan bunda dan ketika kita menyuruh menyuruh mereka nak. Ya, ngaji yang rajin ya atau ikut majelis pengajian ya dia akan tergerak dengan mudah karena memang yaitu itu yang selalu dilihat dari orang tuanya. <tuh> Tapi kalau sebaliknya kita tonton hiburan. TikTok, ya, nyari-nari joget-joget nggak jelas, gitu. gitu ya. Bukan nggak boleh lihat TikTok ya. Kadang-kadang apa dakwah-dakwah juga banyak tersebar di TikTok gitu kan. Aksi-aksi positif juga banyak. Ya, maksudnya yang positif lah, tapi kalau yang kita lihat yang itu tadi ya hanya sekedar hiburan, hmm, ya. canda-candaan. Ya nanti mereka juga menilai ya, ayah saya ya di YouTube-nya aja nggak pernah lihat pengajian. Nah Ini tidak boleh terjadi. Nah, jadi dalam rangka ya, ya kita ingin menjadikan anak-anak ini apa namanya e, secara sadar ya melakukan kebaikan-kebaikan tanpa dipaksa. Uh, maka, kita harus menunjukkan bahwa diri kita juga demikian. Ya. Jadi, disinilah kemudian dikatakan, sebagai uh, oleh uh, saya, Dr. Abdullah Nasirullah terkait dengan keteladanan yang dilakukan secara sadar, bahwa maksudnya adalah hendaknya seseorang ya, <coughs> merasa ya, seorang anak ya, atau murid merasa dirinya terikat dengan uh, pembimbingnya ya, yang menunjukkan keikhlasan, kesadaran, dan faham terhadap Islam. Membela Islam, berjihad di jalan Allah, menegakkan hukum-hukumnya, dan tidak pernah mempedulikan celaan orang lain dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, beragama dengan penuh kesadaran, dan itu kemudian nampak ya di dalam keseharian dia sebagai sebuah contoh, sebagai sebuah uswah ya. kepada anak-anak, atau juga kepada uh, murid-muridnya. Uh. Uh, makanya dulu ya ada uh, siapa saya lupa nama ulamanya ya. Ketika uh, kalau saya Imam Hasan Al Basri siapa? Ketika beliau ditanya tentang hukum uh, uh, apa namanya uh, seruan ya membebaskan budak ya ini gitu. Ya. Dalam Islam itu ada yang disebut sebagai jariah ya atau budak ya hamba sahaya. Ketika beliau ditanya oleh uh, jamaahnya muridnya, wahai Imam ya bagaimanakah ya? Uh, ke uh, hukum dan kebaikan ya, membebaskan budak nah itu kan maka beliau mengatakan nah uh, nanti ia ya akan saya bahas nah. lama itu ditunggu ya, ya di dalam setiap ceramahnya enggak muncul tu. pada mereka request ya minta itu dibahas tapi lama didengar beberapa perkajian ya di dalam khutbahnya juga tidak dibahas sampailah satu ketika kemudian ya di dalam sebuah khutbahnya beliau membahas tentang itu Oh, ditekankan ayatnya bahwa itu adalah perbuatan yang sangat dianjurkan di dalam Islam yang membebaskan budak dari perbudakan. Pahalanya sangat besar, beliau beberkan, jeberkan, sampai tuntas. Ya, selesai kemudian beliau berkhutbah, lalu kemudian murid-murid bertanya, "Wahai imam, wahai syekh, kenapa baru kali ini?" Ya, Anda menjelaskan itu, "Apa kata beliau?" Soalnya saya, ketika kamu tanya. Ya saya belum pernah melakukan perbuatan itu yang membebaskan budak karena saya nggak punya budak nah, ya, dan saya belum pernah gitu kan nyari budak untuk saya bebaskan lalu kemudian saya kumpulkan uang saya kumpulkan harta sudah terkumpul cukup ya, uang itu lalu kemudian saya pergi ke pasar budak cari budak yang saya baik kemudian saya beli dan saya bebaskan barulah kemudian saya berani bicara tentang itu wah ini konsep keteladanan ulama-ulama dulu tuh begitu ya apa yang mereka omongkan, apa yang mereka ajarkan kepada murid-muridnya adalah apa yang mereka kerjakan. Karena konsekuensinya kalau dia tidak mengerjakan apa yang diajarkan, apa yang dia omongkan, diucapkan, ya, di apa namanya didoktrinkan kepada murid dan anak-anaknya, maka ya, dia menjadi pribadi yang dibenci ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita tidak mau. Nah, oleh karena itu kata saya Dr. Abdullah Nasirwan, ketahuilah bahwa Islam adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara itu tadi ya. Antara keteladanan dan pengajaran, ya jangan kemudian dipisah-pisah. Sepaket. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya apa namanya? disebutkan sebagai uswatun hasanah. Uswatun Hasanah itu contoh yang baik karena memang secara teori dan praktek beliau tidak tidak terpisah. Ketika beliau berbicara teori memang praktek yang begitu, ketika berbicara praktek teorinya yang begitu. Nah, ya ketika Rasulullah mengklaim ah, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Lalu kemudian Nabi Maju mengatakan wa ana khairukum fi ahli dan saya yang paling baik kepada keluarga saya. Dicontohin dulu sama Nabi. Nah, ya maka kemudian uh, apa namanya Anas, ya, Sayyidina Anas bin Malik ya khadim khadimnya Rasul asisten aspri Rasulullah sallallahu ketika ber, 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 ber apa ditanya tentang bagaimana Ahlak Rasulullah ya bersikap Rasulullah ya kepada beliau sebagai aspri ya asisten pribadinya maka beliau mengatakan ya beliau adalah pribadi yang sempurna di dalam berinteraksi ya tidak pernah mendengarkan kerusuhan, kericuhan, ya, kegaduhan di dalam rumah tangga beliau, ya, beliau kan asli, tahu lah, ya. tidak pernah menunjukkan sikap tercela, ya. merendahkan dan sebagainya. Ini nggak menjadi sebuah gambaran kepada kita bagaimana Rasulullah SAW paketnya jelas ya. antara pengajaran dan e, keteladanan berjalan beriringan. <tuh> Oleh karena itu kata saya Dr. Abdul Hasan tidak boleh bagi setiap pembimbing, cendekiawan, orang tua siapapun lah ya. Yang kemudian dijadikan panutan untuk menyembunyikan sesuatu kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajarkanlah semuanya ya, kepada anak-anak kita jangan ada yang disembunyi-sembunyikan ya. Hanya gara-gara kita misalnya tidak mampu melakukannya gitu ya. Ya, terangkanlah semua ya terangkanlah semua supaya kemudian jelas Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, min kitabi ulaika Sesungguhnya orang-orang yang muji apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan jelas dan petunjuk yang nyata, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Mereka itulah orang-orang uh, yang yang dilaknati Allah Dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat uh, Ila <tis> Fa'ulaika atubu alaihim wa Kecuali mereka yang telah taubat Dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran Maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya Dan aku adalah dan akulah kata Allah Subhanahu wa taala yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi prinsipnya itu ya. E, kalaupun ya kita belum sanggup mengamalkannya bukan berarti kemudian kita sembunyikan tuh perintahnya. Kita sembunyikan tuh larangan. Enggak, tapi kita berjuang bagaimana kemudian kita bisa uh, ya, uh, apa namanya mengamalkan itu dan kemudian menjadi contoh terdepan kepada anak-anak kita anak, atau anak-anak didik kita. Nah, karena saya nggak sanggup belum sanggup soal, apa nih sholat tahajud nih, gitu. maka eh, apa namanya sambil kita berjuang ya untuk apa, menda, apa namanya sampai kita bertekad ya, bahwa kita mengajarkan kepada anak, anak untuk rajin tahajud kita juga berjuang mudah untuk melaksanakan sholat tahajud bukan kemudian ya, sholat tahajudnya tidak diajarkan ya gara-gara orang tuanya nggak pernah tahajud nah, konsepnya begitu dalam sebuah diskusi ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Sa'id al Khudri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda man kata ilman mimma yanfa'ullahu bihi fi amrin nasi fi din al apa al jamahullahu yaumal kiamati bil jamin minan nar Siapa yang menyembunyikan satu ilmu yang dimanfaatkan oleh Allah Bagi kebaikan manusia di dalam urusan agama Maka Allah akan mencambuknya pada hari kiamat Dengan cambuk yang terbuat dari neraka Kalau tadi dilaknat ya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semua makhluk yang bisa melaknat Gara-gara menyembunyikan perintah dan larangan Allah Yang harusnya memang diajarkan ya, Jadi kita para orang tua, para guru tidak boleh kemudian Menyembunyikan ya Ya, apa yang uh, disebutkan di dalam syariat ajaran agama Islam ya dengan alasan apapun termasuk alasan aduh saya belum sanggup mengamalkannya hmm, tidak boleh tapi kemudian itu menjadi cambuk bagi kita sebelum nanti dicambuk di akhirat ya untuk kemudian memotivasi kita mengerjakan itu ya sebagaimana dari kisah uh, Imam Hasan al Basri ya sampai sedemikian beliau Nah, yang ketiga, ya, jalan yang biasa eh, jalan yang ditempuh oleh salafus saleh dalam mendidik anak-anak mereka agar menjadi pribadi-pribadi yang soleh adalah penelaahan yang dilakukan secara sadar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kata Syekh Dr. Abdullah Nasirullah di sini adalah hendaknya seorang pendidik ya atau orang tua ya bisa menyediakan untuk anak-anak mereka ya, semenjak ia tumbuh, ya, dari mulai kecil sampai nanti ia dewasa, sebuah perpustakaan. Jadi, e, konsepnya, ya, kata saya, dokter saya, doktor Abdullah Nasirwan gitu kan, supaya anak-anak ini kemudian punya gairah dan semangat ya, untuk memperbaiki diri maka mereka harus dibuatkan ya atau memiliki satu tempat di mana di situ dia bisa melakukan berbagai penelaahan dan penelitian maka kemudian beliau menyarankan apa ya di rumah kita itu ada spot yang disebut sebagai sudut membaca malah hebat kalau kemudian satu kamar isinya buku semua sehingga anak-anak kita tahu disitulah ya ke sumber ilmu, sumber penelahan, sumber penelitian. Jadi kalau mau cari apa-apa, masuk aja ke situ nanti ada banyak buku. Bahkan ya kata Syekh si Dr. Abdul Nasirwan, ya buku-bukunya koleksinya mencakup semua hal, ya. Apakah cerita islami, cerita tentang pahlawan, tentang pahlawan, orang-orang bijak, kehidupan orang-orang soleh, ya, surah nabawiyah, atau juga mungkin mencakup ya pemikiran ya tentang aturan-aturan Islam ya baik yang berkaitan dengan masalah akidah, halak, ekonomi juga masalah politik. Nah, jadi semuanya serba ada, semuanya serba dibahas. Nah, bahkan kalau perlu kata saya Dr. Abdullah Nasirwan ya buku-buku yang juga membeberkan tentang konspirasi, permusuhan ya, sejarah kalau di Indonesia dulu ada uh, masa kelam kita ya uh, Gestapu atau lagi PKI ya komunis lu pernah merajalela itu ada tuh buku-buku tentang itu kan fakta-fakta sejarahnya simpan tuh ya, supaya anak, anak kita tahu oh ternyata negara kita itu perlu pernah ya berhadapan konflik dengan komunis ya, dan mereka memiliki catatan sejarah yang kelam dan kejam sehingga kemudian di masa depan ya, setelah dia menelah itu membaca itu dia sadar dan dia menjadi orang yang berada di garda terdepan menentang uh, komunisme gitu kan. Tapi kalau misalnya orang tuanya nggak pernah nyinggung di di apa di rumah juga nggak ada sudut membaca, nggak ada perpustakaan ya. Kalau dulu zaman saya ya masih kecil-kecil ya alhamdulillah ya. Kalau bab komunis ini waktu itu Presiden Soeharto sampai bikin film ya. Setiap tanggal 30 September malamnya kita nobar. nonton kekejaman PKI ya ditayangkan hanya setahun sekali di TVRI dulu ya makanya kemudian nggak bosan ya uh, tiap tahun tuh nonton lagi nonton lagi hafal kita jalan ceritanya gitu. kemudian tertanam di kepala kita ya, jangan sampai kemudian sejarah itu terulang di masa kita sehingga kalau ada aja simbol-simbol komunisme gitu kan yang sengaja dipaparkan kita bereaksi nah, ya. nah, itu contohnya ya jadi penting ya kata saya dokter abdul Nasiruan, ya apalagi serang nih ya Bagaimana kemudian Zionisme ya, melakukan beragam konspirasi ya, di dunia ya. ya. Kalau kita baca sejarahnya ya, krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia, ya ini ulah mereka juga ya. itu Untuk menggoncang dunia ya, Indonesia, termasuk negara muslim terbesar ya. Nah ini nggak boleh nggak digoncang nih, nah, mereka goncang. Nah, itu juga kita sediakan tuh ya riset-riset bacaan tentang itu ya, di rumah kita sehingga kemudian anak-anak tahu ya, bagaimana ya konspirasi musuh-musuh Islam ya, dan itu adalah fakta-fakta yang tidak bisa dihindarkan bahwa dunia ini diisi oleh dua jenis manusia manusia baik dan manusia jahat uh, inilah kerjaan manusia baik inilah kerjaan manusia baik, jahat dua-duanya dibaca uh, dua-duanya kemudian ditelah dan diteliti oleh anak-anak kita sehingga kemudian mereka bisa menentukan langkah dan sikap mau ikut yang mana kan, gitu. Ya tentu ya, harapannya ikut yang baik kan. Gitu. Jadi jangan alergi. Wah ini bukunya tentang konspirasi, Wah. kekejaman komunis misalnya. Jangan jangan kemudian merasa risih kalau buku itu ada dan dibaca oleh anak kita. Bagus itu. Ya. Kalau perlu dikasih motivasi nih, apa, -apa beri buku nih Oh, tentang misalnya konspirasi Zionis, mungkin uh, ya. uh, sekarang lagi rame nih tentang Palestina gitu. Nah baca nih, kalau selesai, kamu apa? Uh, uang, oke okay, ini ada jatah seratus ribu atau uh, lebih, gitu ya. Mau makan nanti bapak traktir. Tapi selesai dulu, baca dulu ya. Nanti bapak tes, bapak tanya ya uh, pemahaman kamu dari bacaan kamu. Wah seru tuh, ya. ini betul-betul kita ya. Uh, mengajarkan anak-anak untuk kemudian bisa menelaah secara sadar. Uh, kesadaran untuk menelaah berbagai hal dalam kehidupan mereka. Uh, uh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh uh, Imam Al-Bukhari dan uh, dari hadis Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan hadisun nasa bima ya'rifun. Uh, ajaklah bicara manusia sesuai dengan pengetahuannya. Jadi, ke apa namanya keragaman jenis bacaan yang kita kita sediakan untuk kemudian bisa kita sesuai bisa kita sesuaikan dengan usia anak-anak kita. Ya, kalau anak apa namanya anak kita yang masih kecil ada tuh ya buku-buku anak anak yang disiapkan satu apa namanya satu rak khusus ya, ini buku anak-anak-anak gitu ya. Kemudian kalau kakaknya yang ada SMA itu masih SMP ada khusus raknya. Di luar itu itu umum ya kita ya, ayahnya ibunya ya, atau kakak yang sudah kuliah punya deretan koleksi bacaan. Anak-anak itu berarti kalau anak-anak yang kita ya sudah terbiasa melihat itu ya di rumahnya ada ada perpustakaan walaupun kecil ya. Kemudian dilihat koleksi bacaan yang begitu banyak ya. Nah, itu akan memotivasi mereka untuk kemudian ya menelaah ya berbagai-berbagai hal, hal dalam kehidupan mereka. Gak apa-apa awalnya dia cuman lihat Dora Doraemon, komik Shinchan, biarin aja dulu. Nah, ya. Tapi kemudian kita sisipkan juga buku-buku yang positif, buku-buku yang bagus yang kemudian membentuk ya kesadaran mereka untuk beragama dengan baik dan benar. Ad-Dailami dan Al-Hasan bin Sufyan juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya ia berkata, "Umirtu an nas 'ala qadri ukulihim. Aku diperintahkan untuk mengajak bicara sesuai dengan kadar akalnya. Kalau bahasa Al-Qur'annya, Rasul itu diutus dengan bahasa kaumnya. Wa rasulin ya. Kami tidaklah mengutus para nabi dan para rasul kecuali mereka berbicara dengan bahasa kaumnya. Ya sediakan itu sumber-sumber ya. bacaan yang kemudian kita sesuaikan dengan level dan usia anak-anak kita. Kalau misalnya kita tidak bisa gabungkan ya karena keterbatasan ruang yang ada di rumah ini sudut untuk naruh buku, ya paling enggak setiap kamar anak itu ada perpustakaan mini nah, anak kita misalnya uh, yang kamar yang masih kecil ya masih SD maka ada ya, perpustakaan mini isinya adalah buku-buku ya uh, bacaan anak-anak ya. kakaknya yang udah SMP dinaikkan tarafnya ya buku-buku ya sesuai dengan uh, buku tentang remaja fikir remaja gitu ya sehingga kemudian mereka Uh, apa namanya punya rujukan ya. menghabiskan waktu kemudian membaca buku nah ini problem sekarang itu adalah gadget anak-anak ya. itu lebih senang begini daripada kemudian baca buku begini nah ini tantangan tersendiri bagi orang tua harus punya strategi bagaimana kemudian mereka uh, bisa fokus baca salah satu caranya adalah uh, Buat kesepakatan, ada namanya uh, jam membaca. Uh, dengan konsekuensi, gadgetnya, HP-nya, apa semua ditahan. Uh, jadi serahkan. Ada tuh selai tayangan ya, uh, satu keluarga ya. Jadi ketika jam makan, ya, anak-anaknya itu antri, ngambil makan, sama ibunya diminta handphonenya. Mana handphone kamu? Uh, kasih handphone. baru kasih nasi, kasih. Kasih nasi, mau makan. Jadi asli makan tanpa melihat handphone. Ah makan itu ya. Fokus. Nah, boleh tuh nanti bisa kita sediakan uh, jam, jamnya kapan? Misalnya habis maghrib ke habis ke isya satu jam. Atau habis isya menjelang tidur. Nah, maka kemudian dibuat kesepakatan handphone gadget uh, off dulu ya, atau diserahkan ya ke ayah dan bunda. Kemudian pastikan anak-anak mem membaca buku. Nah, dia sedang baca setiap hari. Ada momen, ada jam khusus yang kita uh, sediakan untuk mereka untuk meningkatkan literasi kemampuan mereka membaca. Nah, karena ke, apa namanya dengan rajin membaca itu akan membantu juga ya uh, aspek kemahiran yang lainnya ya misalnya kemahiran berkomunikasi. Ya. Karena kalau dia sering baca kosakatanya katanya banyak sehingga mengungkapkan sesuatu dengan bahasa yang ilmiah bahasa yang mudah dipahami itu bisa gampang. tapi sebaliknya ya kalau dia jarang baca maka hazanah kosakatanya tipis minim gitu. Ya. maka nanti yang muncul bahasa bahasa baru, <laughs> bahasa gaul ya, yang tidak baku yang tidak ada di kamus, ya gimana itu? Ya. Nah, ini tidak boleh terjadi kepada anak, -anak kita. Nah, kemudian yang keempat, oh, maaf ya ada empat ya bukan tiga. nah yang keempat ya. Kata saya, Dr. Abdullah Nasir adalah pergaulan yang dilakukan secara sadar. Maksudnya adalah seorang pendidik hendaknya memilihkan untuk anak-anak mereka teman-teman yang saleh, yang amanah, yang memiliki kelebihan daripada yang lainnya. Nah, ya. Jadi tadi jelas ya yang pertama bagaimana kemudian memberikan pengajaran secara sadar, kemudian bagaimana memberikan keteladanan secara sadar kemudian memberikan kesempatan untuk menelaah secara sadar kepada anak kita dan yang terakhir adalah e, melakukan pergaulan secara sadar di mana orang-orang orang tua betul-betul ya -betul dia, dia tahu sadar siapa anak siapa teman anak-anaknya kalau dirasa belum memilih, belum ada teman-teman yang baik maka kemudian dia mengarahkan mengiring anak-anak ini kemudian untuk bergaul dengan oh, ya, teman-temannya yang frekuensinya baik nah itu kan siapa teman kamu nih ya di sekolah ya, suruh dicerita siapa itu temannya ya, sampai kita punya benang merah wah oh, ini anak yang bagus ya untuk dijadikan teman anak saya atau wah oh, ini anak-anak yang kurang bagus nah, kadang, kadang anak ini kan dia eh, bersikap ya sesuai dengan karakter lingkungan masing-masing di rumahnya ya. kalau yang dia biasa melihat keburukan di rumahnya maka dia akan memperlihatkan itu juga di sekolahnya Uh, tapi kalau di rumah yang sering ditontonkan ya perbuatan-perbuatan yang baik nanti di sekolah juga dia akan banyak melakukan kebaikan. Maka dari sini kemudian ya para orang tua ya, jangan kemudian sungkan dan segan untuk mengecek ya, ya kalau perlu menginterogasi anak-anak kita tentang temannya uh, siapa saja teman dia. Ya. Karena praktek yang sahabat adrim yang dirahmati Allah ya sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi mm. al mar'u al mar'u ala dini khalili uh, fal yanzur ahadukum may yukhlil uh, fal uh, fal yanzur ahadukum may mayu ya uh, seseorang itu kata Rasulullah SAW ya ia akan mengikuti agama temannya uh, bahkan ya uh, saking kuatnya pengaruh teman anak-anak itu lebih lebih milih ya mendengarkan nasihat perkataan temannya daripada kemudian mendengarkan arahan dan nasihat dari orang tuanya entah kenapa tapi faktanya begitu anak-anak ini lebih merasa nyaman ketika kemudian ya, melakukan apa yang temannya kasih tahu temannya ajarin nah, makanya Rasulullah menegaskan almaru almaru ala dini khalilih ya, seringkali seseorang itu ya agamanya mengikuti temannya zur ahadukum mayyuh khalil maka hendaklah setiap kali memperhatikan siapakah yang akan dijadikan atau siap dengan siapakah dia berteman. Nah, di sini pentingnya ya kemudian kita berusaha memilih dan memilah ya teman-teman ya tempat eh, apa namanya eh, di tempat anak-anak kita sekolah ya di tempat anak-anak kita bermain di lingkungan kita tahu kita dia bermain dengan siapa. aja. ini namanya kita sadar. Nah, jangan sampai anak ma aku main dulu pak aku main-main dulu nah, kita nggak tahu dia main sama siapa nah, tanya ya dengan siapa anak main sama siapa oh, sama si anu si anu cari tahu ya, siapa si anu yang dimaksud adalah anak kita agar kemudian kita bisa memastikan bahwa memang ya, dia adalah apa ya, dia berteman dengan orang yang tepat nah, kadang kan ada orang tua kalau anak yang masih kecil-kecil ya tiba-tiba pulang dapat kosakata baru <laughs> ya, kalau kosa katanya positif Alhamdulillah ya, Yang muncul itu kosa katanya yang jelek-jelek nah, ya. Dari mana didapat? Ya, dari teman mainnya ya, Teman mainnya biasa eh, Mengucapkan itu di rumahnya misalnya Kalau kata-kata yang buruk gitu ya Anak kita di rumah nggak pernah tuh ya kita ajarin kata-kata yang buruk pulang main ya, dari luar ketemu kita keluar tuh kata-kata yang buruk nah, kita gitu ya, kan Siapa yang ngajarin? Ya dia, yang ngajarin teman ya itu kan. Nah ini yang kemudian kita harus pahami betapa ya, pengaruh ya, kehadiran teman-teman ya di lingkungan anak-anak kita sangat besar. Nah, makanya saya punya teman ya ada uh, yang bukan teman ya, uh, ada kenalan ya, yang dia lebih seneng ya anak-anaknya uh, anaknya itu mengundang temannya main ke rumah dia dengan konsekuensi disediakan semua fasilitas internet full uh, ya, makanan disediakan kamarnya luas diperhatiin ya, dia nggak mau anaknya yang pergi ke rumah temennya uh, karena dia nggak bisa mantau temannya siapa aja bagaimana gitu ya. tapi kalau dia datang ke rumahnya disediakan kenyamanan gitu dia tahu oh ini teman anaknya saya jadi bisa lihat karakter masing-masing. Nah, itu kemudian punya kesimpulan, Alhamdulillah anak saya berteman dengan orang baik. Sampai begitu. Ya, karena pedulinya dia dengan bagaimana memastikan teman-teman sepergaulan anak anaknya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat. Itulah ya empat hal yang diajarkan oleh uh, Syekh Dr. Abdullah Nasirwan tentang langkah-langkah yang ditempuh oleh uh, salafus di dalam mendidik anak-anak ya, mereka. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi ilmu bagi kita semuanya dan nanti kita coba terapkan dalam kehidupan kita di dalam mendidik anak-anak kita agar kemudian mudah-mudahan ya walaupun tidak sama persis hasilnya dengan uh, yang dibuahkan oleh generasi salafus saleh ya minimal mirip-mirip lah ya. mirip-mirip uh, ya atau kawenya lah ya anak-anak kita kemudian menjadi pribadi-pribadi yang uh, saleh ya seperti generasi-generasi terdahulu. Sekian sahabat dan terima yang dirahmati Allah yang benar yang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi saya bikin jadi pamit tidur subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh